gentlemen. Masih bersama Ovi. Bos, bintangnya Leo, bos. Wow. Singa. Roar. Mau dong dicakar. Wah. Sama Wolverine mau, Pak, Wolverine. Bukan, Om. Udah hancur, men. Akhirnya ya. Jangan ngambek. Dut and Dut, jangan gitu dong. Tunggu ya nanti Bapak laser sama aku ya. Kasian nih. Ntar ditanya. Lihat. Ah, Om Do, mana katanya mau di-endorse? Katanya di laser, kan saya kasih unjuk fotonya ke dokternya ya. Oh, ini mah gampang mah. Jadi nanti pas di laser, ini dari kulit dalamnya akan didorong ke atas gitu katanya. Habis itu diinjek-injek kan muka gue. Teorinya mudah sekali ya. Udah biarin deh, aku dibully aja terus. Jangan marah. Malu sama bintang tamu selanjutnya. Sama Ovi aja, Bapak. Pak. Bapak. Bapak jangan ngambek. Bintang tamu yang selanjutnya nih, Pak. Tinggi. Tinggi? Iya. Wow. Cantik. Cantik. Iya. Wih. Langannya otot. Wow. Waduh. Ada grup rupa nih. Iya, iya. Ari Wibowo. Nona ini cantik sekali. Saya cuma melihatnya di TV. Dan juga, ya Allah, pas ketemu langsung beberapa kali, cantik luar biasa, Bapak. Silahkan. The one and only. Yes. Nona Sing Lota. Wow. Sing Lota, apa kabar? Baik. Kamu dipanggilnya Sing Lota apa sayang sih? Wow! Biasanya panggil sayang. Sayang. Saya ketemu Pak Nona Sing Lota ini masih memukau. Sampai saya dredek nih Pak sekarang, Pak. Wow. Mau tidur aja lu. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A Challenge. Durasinya 60 detik, terdiri dari 2 tim. Satu tim harus mengenakan headphone dan berkomunikasi selama 60 detik. Nanti harus menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dipilih. Tidak boleh hanya mengatakan ya atau tidak. Kalau percakapannya nyambung, akan mendapatkan nilai 1 poin. Contoh misalnya, nanti begitu dipilih, percakapan antara pedagang es krim dengan anak kecil. Aku jadi anak kecil, nanti Danang jadi pedagang es krim. Ya. Kita dengerin lagu, masing-masing gak tahu. Misalnya anak kecilnya, Bang, harganya berapa? Dan harus jawab. Oke, baiklah kalau begitu. Yang pertama siapa dulu nih? Danang dan Ovi. Oke. Let's do this. Pilih dulu. 5. Leo berarti baru ulang tahun dong? Iya dong. Selamat ulang tahun. Bus kota. Berarti siapa jadi siapa nih? Bus kota. Situasinya salah satu jadi kenek, salah satu jadi penumpang. Oke. Siapa yang jadi kornet? Kornet. Penumpang ya, Pak ya? Penumpang, saya kornet ya. Oke. Berarti tapi harus salah satu jadi penanya dan penjawab. Siapa yang nanya? Oke. Penumpang aja ya? Saya penumpang. Ya udah. Penumpang kan? Saya kernet. Iya. Ya udah. Kamu jawab aja. Ya udah, saya jawab. Question, answer. Go. Mbak, ongkos berapa, Mbak? 5.000. Terus Mbak, kalau udah punya pacar belum, Mbak? Udah. Hah? Kenapa pertanyaannya itu ya, Pak ya? Udah punya pacar belum? Udah. Oh, ada suaranya. Mbak, horoskopnya apa, Mbak? Leo. Roar. Leo. Oh. Masih. Leo, horoskop pacarnya apa, Mbak? Horoskop pacarnya apa, Mbak? Horoskop pasangan. Horoskop pacar. Horoskop pacarnya apa, Mbak? Nggak tahu. Saya bisa loh, Mbak, tahu loh zodiak-zodiak gitu loh, Mbak. Oh iya, tapi nanti kalau nggak pas di sini, nggak pas live aja boleh nggak, Pak? Mbak nyuruh saya keluar dari bis. Nggak, bukan. Oh, bukan. Kalau nanya ini horoskop itu nanti habis kita selesai live aja boleh nggak, Pak? Tidak. Mbak, horoskop pacar Mbak apa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Masih baik-baik aja kan? Oke, kita lihat skornya adalah... 6! Wow. Nomor 3. 3 boleh? Ya. Ruang dokter. Oke, kita lihat ruang dokter. Aku jadi dokter. Aku jadi suster. Wow. Ya
udah deh, kalau jadi suster aku jadi pasien. Iya. Aku jadi pasien ya. Ya udah, aku pasien ya. Kamu pasien? Iya, aku pasien aja. Berarti yang nanya kamu? Iya. 3, 2, 1. Pasien ya. Allah Akbar. Kenceng banget kan? Kenceng banget, sumpah itu lagu ya. Hai dok. Halo. Nama saya Seng Lota, dokter. Hah? Saya lagi sakit nih, badan saya panas. Sakit perut? Iya, terus nggak bisa tidur. Hamil kayaknya. Aku kayaknya stres deh. Dokter ada obat nggak biar nggak stres? Obatnya apaan? Iya, buat nggak stres. Paracetamol. Paracetamol. Terus, dokter. Iya. Aku mau nanya nih. Hah? Mau nanya. Mau nikahin saya? Mau nanya. Mau? Tapi nggak enak. Mau nanya sesuatu, tapi malu. Oh, ada batu ginjal. Ada ginjal di batu. Aku ini kenapa ya susah cari pacar ya? Oh, iya. Ada obatnya nggak? Ada obatnya. Ada. Coba dokter, kasih ya resep ya. Obatnya kencan sama saya. Apa obatnya? Obatnya ngedit. Ngedit, dinner. Di atas. Ingin. Dinner. Udah. Obatnya Dapat. Kurma. Ngedit. Obatnya kurma, Pak. Oh, ngedit. Ngomong apa sih dia tadi? Hah? Dia susah cari pacar, ada obatnya enggak? Oh. Itu doang lu denger kayak Pak Bolot. Obatnya ya aku lah. Wah. Wow. Poin kita adalah 4. Ya. Udah nambet lah. Ini diukur dari apa sih? Oh, dari pertanyaan yang terjawab. Nyambung ya? Atau enggak? Oh, nyambung gak nyambung? Kita nyambung, Pak. Oke. Okay. Boleh juga? Oke, okay, pilih. Dua. Rumah makan Padang, oke? Okay. Kamu jadi pelanggan, kamu pemilik. Oh, pelanggan, oke. Okay. Kalau orang Padang manggilnya apa sih? Udah. Nah, lo mau pesan apa, Mbak? Udah. Kan dia yang, dia dulu yang nanya. Hah? Dia dulu yang nanya, kan dia pemilik. Udah. Ayam popnya ada? Mau pulang. Ayam popnya ada? Ayam popnya ada. Mau pisang ada pisang. Mau pisang? Ayam ada pisang kandung. Ada. Ayam pop. Ayam pop. Ya. Mau ayam pop ada? Mau ayam pop apa? Ya. Berapa? Lima. Ya. Kenapa lima? Soalnya anak di rumah 5. Oh, anak kamu ada 5. Iya, anak aku ada 5. Oh, iya. Terus mau pesan apa lagi? Ayam goreng. Bola mata. ayam goreng. Oh, ayam gule. Ayam goreng. Oh, serundeng. Jus. Mau pesan apa lagi selain ayam pop? Iya, ayam pop sama. Ayam pop sama. Sama lemon. Abi, leot. Ayam pop sama ayam goreng. Ayam goreng gak kedengeran. Tadi Jon Snow apaan? Gak kedengeran Jon Snow 7. Oh 7. Kedengeran kayak Jon Snow. Tadi Danang nambah 4 ya, jadi 10. Hey. Ayo lo terpilih nomor 1. Oke, aku pilih nomor 1 ya. Pasar. Kamu jadi tukang sayur, aku beli, aku yang nanya. Ya dah. Oke. Okay. Oke, okay, siap ya? Ya. Oke. Okay. Sumpah, parah. Bang. Ya, Mas. Ada toge? Aku nggak jual, Mas. Aku jual sayur. Ya, kacang panjang ada nggak? Kacang apa? Panjang. Acar. Kacang. Acar nasi goreng. Kacang panjang. Kacang panjang. Betul, ada? Ada. Oke. Okay. Kalau ini, jagung. Cangkir. Jagung. Ya, ada. Ada. Okay. Apa lagi, sama ini, sama kale. Mau cari di mana? Nah, ini, paprika. Paprika, ada. Paprika, ada. Oke. Okay. Sama, apa namanya ini, ketumbar. Cucumber. Cucumber. Apa? Ketumbar. Iya. Yeah. Ketumbar. Gak ada, Mas. Gak ada ketumbar. Gak ada lagi. Ini. Habis. Ya. Tadi lucu loh. Ketumbar, cucumber. Cucumber. Itu benar-benar.
Itu benar-benar ini ya. Cross budaya. Iya. Kelihatan di mana yang pribumi ya, Pak. Gitu, Mbak. Oke. Oke. Skornya berapa nih, geng? 4 lagi 8. Gak apa-apa, kita banyak nyusul. Okay. Lagi kita. Ayo, Nona Leo. Lagi tinggal 2. Nomor 4 atau 6? Bapak Virgo, yuk. Pilih dulu. Salah. Aries. 6. Kamu nanya. Aku nanya. Mulai. Iya, udah mulai. Go. Jadi, apa kehebatan Mbak sampai saya harus mempertimbangkan Mbak masuk ke perusahaan ini, Mbak? Kehebatan? Mbak. Oh, saya hebat. Hebat? Yakin? Saya hebat. Oh. Hebat. Saya lihat di resume Mbak ini, Mbak cum laude ya, cum laude. Iya, cum laude. Cum laude. Jurusan hukum ya? Iya. Iya. Hukum apa, Mbak? Hukum tata usaha. Hukum apa? Hukum tata usaha. Hukum tata usaha. Iya. Terus Mbak di sini berharapnya diterima di bagian apa, Mbak? Saya di mana aja boleh lah, Pak. Gak apa. Kalau jadi OB, belum mau OB? Ya, boleh tapi kira-kira lah, Pak. Kenapa Bapak jadi joget? Kalau jadi OB mau, Mbak? Ya tapi kira-kira lah, Pak. Masa saya jadi OB? Oh, tapi Mbak cantik tahu, Mbak? Apa? Mbak cantik tau gak? Hah? Mbak cantik. Habis. Wah banyak juga itu tadi. Skornya 6 pertanyaan. 16! Oh my God. Saya tadi mau jadi sekretaris. Aduh. Tinggal nomor 4. Musiknya berisik banget, sumpah. Toko bangunan lagi. Toko. Ayo. Halo Mas. Halo. Ada dijual ini gak? Wallpaper. Wallpaper? Ya, wallpaper. Ada wallpaper. Aku perlu 100 meter. Kantong plastik. 100 meter. Batu bata. 100 meter. Wallpaper. Oh, 1 meter. Ada. Terus wallpaper 1 meter bakal apa? Cat tembok ada enggak, Mas? Cat tembok. Ada. Warna pink. Warna pink. Iya, ada. Ada. 20 liter. 20 liter. Ya? Liter. Ya, ada. Ada, Mas. Oke. Okay. Okay. Jadi berapa, Mas, total? Hah? Total berapa? Oh, total. 5 juta. 5 juta? Bisa saya transfer? Transfer atau bayar? Gesek ya? Bisa? Bisa. Oke. Saya gesek di mana? Hah? Sini, gesek saya bayar. Nah, saya bayar. Udah, Mas. Oke. Yaudah, Mas. Ayo, beli lagi. Hah? Beli lagi. Beli lagi? Apa lagi? Nggak tahu. Apa ya? Berapa? Kamu nggak tahu. Orang nggak pernah bangun. Iya. Aku hanya bangun emosi doang. Wow. Waduh, beda tipis satu lagi padahal tadi. Iya. Dia bingung orang gak pernah kebangunan. Ayo beli lagi. Udah, malah mau gesek-gesek aja. Berarti sudah jelas, pemenangnya adalah Obi. Ini great. Oh my God, makan permen itu ya. Makan permen. Oh, jatuh semua, Pak. Oke, dengan berat hati ya, silakan Mas Darto. Tangan kamu bersih nggak? Bersih dong. Aku tuh selalu cuci tangan. Hatinya nggak bersih dia? Iya, betul. Sama pikiran. Silakan. Rasa kaos kaki. Bapak lah, rasa ini. Baiklah, kalau begitu terima kasih Nona Obi. Apapun yang Nona lakukan, semoga sukses dan jangan bosan main kemari ya. Terima kasih. Baiklah kalau begitu sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dokumen!